Ramadan ini bulan yang mulia, bulan yang setiap detiknya itu penuh dengan pengabulan doa. Makanya rajin minta sama Allah Ta'ala, karena Allah Maha Dekat. Insya Allah dalam satu menit ini saya akan terangkan kedekatan Allah Ta'ala, kedekatan yang tanpa jarak. Buka dalam Al-Quran, Anda tidak akan menemukan doa yang diawali dengan huruf Ya dengan alif. Ya, nggak ada itu doa seperti itu dalam Al-Quran. Karena Ya artinya duhe, memanggil yang jauh. Allah Maha Dekat, karena itu semua doa dalam Al-Quran yang diajarkan Anbiya wal Mursalin selalu dengan kalimat langsung. Rabbana, Rabbi habli, Rabbana ghafir lana, dan lain sebagainya. Rabbana dholamna anfusana. Karena Allah sangat dekat, maka tidak perlu dengan menggunakan duhe. Itu yang dicontohkan dalam Al-Quran, kedekatan Allah dengan Anbiya wal Mursalin. Karena itu, ikhwani rahimakumullah, berdoalah kepada Allah yang Maha Dekat ini, dan yakinlah doamu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat berdoa dan meminta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.